Kalau untuk sewa masjidnya berapa kira-kira? Untuk masjid di sini, Masjid Cami, Tokyo, untuk biaya sewa masjidnya 1 mang. 1 juta rupiah ya kira-kira ya? 1 juta rupiah, sekitar 1 juta rupiah. Itu untuk waktunya berapa jam? 1 jam. 1 jam. Kalau nah, halo, selamat kembali bersama saya, Kulocewo. Nah, hari ini aku mau nyumbang nih, mau kondangan lagi sama Nyonya. Kali ini aku sama Nyonya kondangannya di Masjid Cami, sama kayak masjid tempat Sahrini kondangan. TKI yang nikah ini TKI TKI Jepang, tapi nikahnya sama kayak Sahrini. Wah, jos tenan ini. Yuk, kita nanti lihat kayak apa pernikahan di sana. Apakah semewah Sahrini apa kayak gimana? Yuk, kita ikuti terus. Yuhu. Nah, sebelum kita pergi kondangan, aku pengen ngasih satu kalian ya. Ini Jepang lagi panas banget ini ya, lagi musim panas. Nah, apa namanya, sinar matahari kan mengandung UV gitu. Nah, aku pengen ngasih tahu kalian produk yang bisa untuk melindungi wajah kalian dari sinar matahari. Nah, aku pengen ngenalin produk terbaru dari Scarlett, yaitu ini nih. Yang satu biru, yang satu warnanya ungu gitu ya. Nah, aku pengen ngasih tahu kalian dari yang warna ungu dulu ya, yaitu Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum. Nah, jadi serum ini bisa melindungi wajah kalian dari ultraviolet, dari sinar matahari, terus untuk mengurangi kekusaman, kekeringan, dan mengurangi tanda penuaan. Nah, makanya wajah aku sekarang kan terlihat lebih muda seperti itu kan. Nah, untuk serum ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui bisa pakai. Remaja juga bisa pakai, tapi dari umur 13 tahun ya. Nah, kita langsung coba teksturnya ya. Teksturnya itu ya seperti biasa lah untuk serum-serum lain seperti biasa. Nih, warnanya putih biasa ya, putih transparan. Kita bisa ini, kita bisa plotot di sini. Nah, kalau dioleskan ini ya seperti biasa lah ya, licin, terus teksturnya cair, lembab, terus agak lengket ya, sedikit lah ya gitu. Nah, terus ada aromanya ya, aromanya enak kalau misalnya agak seger gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih, kalau ada aromanya gitu, menurut aku lebih enak. Tapi kalau kalian yang nggak suka sama aromanya, mungkin lebih agak mengganggu seperti itu. Nah, untuk serum ini dipakainya bisa untuk pagi dan malam. Kalau kalian belum terbiasa sama yang namanya Niacinamide, itu dipakainya bisa bertahap ya, misalkan 1 minggu 2 kali. Nanti misalkan udah terbiasa, bisa dipakai lebih sering gitu. Nah, kalau misalkan kalian yang nggak terlalu cocok sama yang ada oil-oilnya, menurut aku lebih berhati-hati untuk pakai produk yang ini. Nah, kita langsung lanjut ke produk yang biru ya, yaitu Skin Smoothing Retinol Serum. Retinol ini wajib banget kalau yang kalian umurnya 20 tahun ke atas, wajib banget pakai yang namanya retinol. Karena kenapa? Karena ini bisa mengurangi tanda penuaan di wajah kalian atau di muka kalian atau di kulit kalian gitu. Karena fungsi dari retinol ini yaitu untuk regenerasi kulit kan, seperti itu. Jadi wajah bisa terlihat lebih muda. Nah, tapi untuk produk yang ini, serum yang retinol ini, dia tidak boleh dipakai ibu hamil atau ibu menyusui. Terus tidak boleh dipakai siang atau pagi hari, hanya boleh dipakai saat malam hari saja. Terus yang retinol serum ini tidak boleh digabung sama produk acne seriesnya Scarlett ya, karena takutnya nanti menjadikan iritasi kulit kalian seperti itu. Tapi kalau misalkan produk keduanya ini digabung, itu malah boleh banget. Nah, untuk pemakaian yang lebih maksimal, bisa pakai produk ini digabung atau produk yang Scarlett yang lain, tapi jangan pakai yang acne seriesnya seperti itu. Nah, jadi aku tadi karena udah pakai ya, setelah aku pakai ini, paginya itu bisa lebih glowing gitu, kalau malamnya pakai serum gitu. Gitu. Nah, aku sekarang udah pede, udah pakai ya, udah pakai. Sekarang udah aman, dan aku siap untuk kondangan, untuk panas-panasan. Yuk, kita langsung berangkat. Yuhu. Nah, ini kita lagi di mobil ya, macet ternyata. Dan kita pelan-pelan, moga aja nggak telat. Tapi nggak telat nih, soalnya ini. Yuk, kita lihat depan, macet. Padat merayap. Yuk, kita udah sampai ini di parkiran. Lumayan jauh dari masjidnya, itu masjidnya yang itu ya, kelihatan itu. Yuk, kita jalan kaki dulu ke sana. Yuk, kita jalan kaki, panas-panas lah. Yuk, mulai musim. Belakang mobilnya keren banget. Lamborghini. Yuk, kita jalan kaki dulu. Ini kurang berapa menit lagi nih acaranya.
masjidnya yang di depan itu, Cak. Lampu merah. Bisa syukuri nggak ke masjid ini ya? Udah lama. Udah berapa tahun? Udah hijau, kita jalan. Wah, naik dulu ini. Yuk. Lumayan panas, panas. Masjidnya ya. Di masjidnya. Caranya di sana. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di momen yang penuh bahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pengantinnya nih, pengantin ceweknya gimana setelah sah nih? Gimana setelah sah? Alhamdulillah, tenang. Udah selesai nih tadi mas kawinnya ini ya? Iya. Mas kawinnya nih. Posisi udah selesai. Nih Pak pembawa acaranya gimana Pak? Cip pembawa acara tadi wajib lancar? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah berkah berlimpah. <tuh-tuh>.
kita tanya dulu nih mempelai cowoknya gimana setelah udah ditungguin sah ini. Alhamdulillah sah. Sah. Mantap. Barang-barang. Medianya nih. Gimana Pak media? Lancar hari ini? Ah, alhamdulillah bisa karena kendala sinyal. Sinyal aja ya agak terhalang. Tersendat-sendat. Zoom-nya mati padam. Alhamdulillah lancar. Enggak bisa streaming juga. Oh, enggak bisa tadi. Jadi cuma di mana aja? Zoom aja. Mati. Oh, tamunya enggak ada. Dapat bingkisan. Ini kan enggak tahu tamunya yang mana aja soalnya ya. Ini fotografernya hari ini, gimana Re? Lancar hari ini? Alhamdulillah lancar ya. Ini panas, gerak. Panas banget ya jalannya. Ini panas soalnya. Nah kita tanya dulu nih sama mempelai laki-lakinya. Kira-kira kalau nikah di sini butuh waktu dan biayanya berapa nih? Kira-kira aja, kira-kira. Oh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua siapapun yang sudah mendoakan, mendukung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk menikah terutama di Jepang tergantung dari besarnya mas kawin sama biaya ini itu. Jadi kalau untuk sewa masjidnya berapa kira-kira? Untuk masjid di sini masjid Cami Tokyo untuk biaya sewa masjidnya 1 juta rupiah ya kira-kira ya. 1 juta rupiah sekitar 1 juta rupiah. Itu untuk waktunya masjid, berapa jam? Satu jam. Kalau lebih dari itu boleh berarti? Lebih dari itu nambah biaya lagi. Karena ada yang bergulir lagi setelah kita itu ada yang mengantri. Oh, jadi harus 1 jam. Harus 1 jam memang ya. Harus. Terus ada juga pilihan untuk di masjid kami Tokyo bisa diberikan pilihan untuk menyewa aula yang di bawah masjidnya. Oh. Jadi ada hall itu biaya sewanya 7 mang. 7 mang. Itu sendiri berarti ya dari biaya masjidnya ya. Atau sekitar 8 jutaan ya. Jadi disendiri-sendirikan. Oh iya. Masjid 1 mang untuk hall yang di bawah 7 mang. Kalau untuk ini penghulunya? Untuk penghulu karena administrasi itu dari KBRI kita administrasi berkas aja itu. Kita melengkapi berkas semua dari KBRI sudah lengkap. Akhirnya kita mendapatkan buku nikah dari KBRI Tokyo. Hmm. Alhamdulillah. Kalau penghulunya enggak bayar? Untuk penghulunya bapak yang mengawinkan tadi. Ya, alhamdulillah. Saya ikhlasnya. Kita sama-sama ikhlas dan sama-sama mendoakan. Oh, berarti gratis ya? Enggak dipungut biaya dari pihak. Siap. Ya, terima kasih ya Bang Ipong, selamat. Semoga panjang panjang umur. Ya, wah ini mas kawinnya ini. Oke. Ini kakak dari mempelai ini. Adiknya susah diatur nih. Ipong, Pak Haji, walaulah ngati no. Ditinggal mobil nanti itu. Nanti lanjut naik gitu, kereta. Apa digantiin aja kamu yang foto Bang Ipong pulang. Aku juga mau. Nih tamu jauh dari Ciba ini. Ya, mau juga. Dari Ciba. Tenang dong, yang belum. Tenang dong nanti ya, nanti kalau yang belum ya. Yang belum apa? Oh ini yang jomblo maksudnya. Langsung ya komen. Di bawah ya. Oh, ini acara udah selesai ini. Tamu balik ke mobil. Mereka enggak tahu kemana nih pengantinnya nih. Kemana? Oh, ini nih. Ditungguin sampai Pak Haji dari tadi. Aku di belakang ya. Sampai ketemu. Yo, sampai ketemu lagi. Diem. Sampai ketemu di Yokohama. Yo, pulang. Acara udah selesai. Jam sekarang jam berapa ya? Jam 3 ya? Tadi acara jam 12:30. Iya, 12:30. Reot bawa gembolan.
nomor berapa ya? Oh, di atas 1600. Panas. Kan mobil dingin ngadem. Iya. 1600. Nomor berapa liatin? Nomor 4. Yuk, masuk dulu. Oh, taruh belakang aja ya, ininya ya. Ini harus receh ya? Ya bisa nggak? Iya, nggak bisa. Maksimal 1000 kalau kayak ginian. Cepet. Yo, udah siap semua? Kita mau pulang ini. Panas banget. Panas. Wah, ini nggak nyukup ini. Apa? Itu nasinya di. Ya. Udah sampai rumah ini. Capek banget. Udah gitu aja acara pernikahan kami, bukan kami. Tapi nanti ada lagi kok malam. Kok malam lagi ada lagi ya? Acara kedua aja. Hah? Ya gitu. Tadi nanti kamu jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.